Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya semoga sehat selalu ya, dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang beragama Islam. Semoga di hari puasa ini kita diberi kelancaran, kesehatan selalu. Amin. Ya, hari ini aku akan ngebuat ini ya. Wings menggunakan servo bekas. Ini servo udah mati. Tak buat wings ya. Untuk bahannya kita memerlukan 2 escape ya. Kita akan menggunakan 2 escape. 2 ISC, 1 ISC untuk winch, 1 ISC untuk mobil, untuk RC. Ntar seperti apa caranya, coba simak video ini dan semoga bisa mudah untuk dipahami ya. Selamat menonton ya. Ini nih ya, ini untuk servo kita bongkar dulu, terus gearnya itu kita buang apa ya, kayak pengunci tuh. Ntar kita buat halus dulu gearnya, untuk gear terus kita kasih 2 kabel. Untuk modul servo kita buang. Untuk modul elektriknya servo bawaan itu kita buang. Terus kita menggunakan 2 kabel. 2 kabel ini langsung ke dinamo. Ke dinamo servo ya. Ini langsung dapat dinamo. Terus ntar servo ini langsung dapat ke escape. Ini udah ada escape aku. Jadi ntar gini ya, yang dari escape kita dapat servo. Terus untuk kabel ISC nya ini kan 3 kabel ya, dan untuk ini 3 kabel kita langsung dapat ke channel 3 di receiver. Ini ntar langsung dapat ke channel 3 ya. Jadi satu receiver, 2 pakai 2 escape. Yang satu escape nyolok ke channel 2 seperti biasa. Pakai baterai 2. Ini aku pakai baterai 2, escape 2. Oke, dilanjut. Ya, ini ya, ini escape untuk menjalanin RC nya motor gearbox itu dapat channel 2. Ini aku pakai baterai 2 ya, merakit baterai 2S2. Terus escape yang satu ini untuk menjalanin winch ya. Ini yang escape yang untuk menjalanin winch itu langsung dapatin ke dinamo ya. Terus ini aku pasang ke baterai yang satu. Jadi 2 escape, 2 baterai. Escape copotan HSP ya 40 ampere, dapat channel 3.
Hari ini aku pakai itu ke channel 3 di remote. Ini kedua-duanya escape harus on ya. Dan ini aku pakai RC4GS ya. Channel 3 ini. Ini kita putar maju untuk maju, putar mundur untuk mundur, narik winch. Kita lihat ya. Ya. Bentar, kita ubah posisi biar kelihatan. Ya ini ya. Ya jalan ya. Kita tarik, kita putar lawan arah. Untuk kecepatan narik atau pelan atau cepatnya itu tinggal kita mentokin aja jadi cepat. Kalau kita putar sedikit ya itu jalannya winch lambat ya. Mantap. Terima kasih, semoga bisa ya. Ini untuk ngejalanin throttle pakai escape satunya. Jadi ini bisa langsung satu remote untuk ngejalanin dua fungsi. Winch sama mobilnya ya. Ini untuk winch. Channel 3 untuk winch dan channel 2 untuk throttle. Gas maju mundur sama channel 1 untuk servo. Terima kasih. Salam satu hobi.